Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan like dan komen terbanyak-banyaknya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya di channel Bayu Utama Motor. Kali ini saya akan mereview headlamp. Ini headlampnya punyanya Datsun Go. Bagian kanan ya. Headlamp Datsun Go bagian kanan. Nah, untuk kondisi mikanya nih. Oke. Ini untuk kondisi mika sama reflektor masih aman ya bos, masih kinclong. Tuh ya, masih aman ya bos. Oke. Nah, ini untuk kondisi mika sama reflektor aman ya bos, masih kinclong tuh. Oke. Jadi ini kondisi mika sama reflektornya ya. Masih kinclong. Nah, untuk kondisi bagian batoknya nih. Ini kondisi bagian batoknya nih, bos. Nah, untuk batok aman ya. Untuk kaki-kakinya nih, ini kaki bawahnya nih bos. Ini kaki bawah aman juga ya. Nah, ini kaki bawah nih. Ini batoknya ya. Batok aman. Nah, untuk bagian kaki atasnya nih. Ini kaki atasnya nih bos. Ini kaki atas masih utuh juga ya, masih aman. Ini barangnya original ya bos. Nah, ini bacanya nih, Nissan ya. Jadi ini headlampnya original ya bos. Oke, jadi itu tadi kondisi headlampnya ya. Untuk mika sama reflektor aman ya, masih kinclong juga nih bos, kinclong juga nih bos tuh. Nah, ini kaki bawah nih aman ya. Nah, untuk yang mau tanya-tanya seputar spare partnya silahkan bisa langsung hubungin aja ya. Untuk nomor kami sudah ada di deskripsi. Untuk lokasi di Sunterjaya, Jakarta Utara. Bagi yang mau ke tempat juga bisa ya bos, langsung aja buka di map Bayu Utama Motor, bisa langsung nyampe ke tempat ya bos. Bagi yang mau ke lokasi, datang langsung, buka aja di map Bayu Utama Motor, bisa langsung nyampe ke tempat ya bos. Oke. Ini headlampnya buat pesenan orang KS Tubun nih. Headlampnya Datsun Go ya, sebelah kanan. Barangnya ori ya, barang pernah baru. Oke. Untuk yang mau tanya-tanya bisa langsung hubungin aja ya ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Oke bos. Ini headlampnya mau langsung dibungkus, langsung dikirim. Headlampnya Datsun Go ya, bagian kanan. Nih, bungkus nih, headlamp Datsun Cross. Mintanya hari ini tapi nggak tahu ini.
besok pagi aja lah hujan. Juga tukang antarnya belum bangun ini, Lek.